Nih, Om Ijin, di wilayahnya cupang ada yang ternak cupang? Enggak ada. Ini pertanian. Masalahnya di tempat saya tuh pegunungan. Ini pertanian ya. Pegunungan, terus airnya itu cenderung dingin. Nah, iya. Mungkin enggak cocok. Cocok. Ada tempat saya juga yang pelihara ikan itu cuma saya doang gitu di sana. Sendiri ya? Sendiri saya. Pionir. Pelopor. Pelopor lah itu. Walaupun pelopor cuma enggak ada yang nganggep gitu. Jadi saya budidaya sendiri, tapi gini ya, tetangga-tetangga itu, wah enak ya kamu panen terus. Iyalah saya kan nanem gitu kan, jadi manen. Kamu saya ajak untuk pelihara gini nggak mau. Oh saya baru tahu nih, berarti tuh Om Gajin ternak lele itu di wilayahnya tuh sendiri-sendiri tuh, sendirian? Saya sendiri. Wilayahnya pertanian ya? Wilayahnya pertanian, sapi, saya ikan sendiri. Sapi, saya itu sebenarnya punya misi begini. Gimana? Di daerah saya kan dingin gitu ya. Kan beda sama daerah bawah gitu kan. Oh ini pegunungan berarti? Pegunungan saya. Tulungagungnya apa namanya? Sendang. Itu dataran tinggi tuh? Dataran tinggi. Ya, terus? Nah katanya kan ikan gak bisa hidup kan di daerah situ kan. Apalagi lele atau gurame atau gimana gitu kan. Kalau kena dingin kan dia kan lambat tumbuh. Ternyata saya mematahkan itu semua. Patah gitu ya? Jadi dua? Jadi dua jadi tiga ya, berhamburan lah pokoknya. Saya patahkan perspektif itu. Ternyata saya bisa pelihara lele, pelihara gurame di dataran tinggi? Di dataran tinggi. Jadi filosofi tentang ikan-ikan yang tidak bisa hidup di dataran tinggi karena dingin, patah nih? Patah. Ada triknya atau triknya atau, ada. Gimana berbagi? Ya, rahasia kan nih berbaginya mah. Untuk di daerah pegunungan ya, untuk cuaca dingin. Ternyata ikan lele, gurame itu kan sama dingin itu kan sensitif kan. Dan kesensitifan itu biasanya mengubah cara makan. Kalau dingin itu ikan cenderung nggak mau makan kan? Iya, lambat. Kalau nggak makan kan ikan nggak bisa tumbuh. Iya. Yeah. Ya, jadinya kalau di daerah pegunungan itu kalau untuk musim dingin biasanya ikan cenderung agak panennya agak lama. Betul. Ya. Terus mengantisipasian untuk cuaca dingin di daerah gunung itu saya kasih makan cuma satu kali. Saya pernah kasih makan dua kali untuk cuaca dingin ikannya malah mati semua. Gantung mati. Ya di situ ternyata kita itu lihat cuaca sama kondisi lah kalau untuk daerah pegunungan. Ini saya koreksi. Berarti kalau trik di daerah dingin pelihara lelenya kasih makannya sekali aja supaya kalau dikasih makan dua kali nanti bisa gantung atau gimana? Kasih makan sekali aja apa gimana? Itu untuk khusus musim dingin. Musim dingin. Pas kalau, bediding. Nah, bediding lah kalau di sini istilahnya. Bukan karena daerahnya dingin, tapi pas musim dingin kan kayak musim kayak di bulan daerahnya dingin. Sudah daerah dingin. Juli kan dingin. Tapi pas lagi datang musim dingin ya. Lebih dingin lagi berarti. Lebih dingin lagi ya. Masuk akal. Karena kalau memang ternak lele itu kalau musim panas panen lebih cepat. Betul. Tapi kalau musim dingin ampun. Iya, masuk makan tinggi. Banyak yang mati. Oh, juga. Saya udah selalu hampir semua ikan itu rata-rata. Jadi banyak yang kita mengkaji di sini, saya ngobrol dengan teman-teman petani gitu ya, entah gurame entah lele, itu memang kalau pas mas musim dingin itu sekali gitu khawatir memang nggak mau dimakan nanti akhirnya jadi omonia akhirnya mati. Itu banyak kalau trik itu. kalau trik untuk musim dingin, menghadapi musim dingin, trik untuk manajemen air ini gimana tuh? Manajemen air ya kalau untuk musim dingin, air tuh dikicir kecil gitu. Soalnya itu paku ya? Kicir kecil. Mancur gitu. Mancur dirrrr gitu kan. Ada oksigen lah ya. Langsung terus. Sedikit gitu aja. Terus kasih makannya gak begitu. Misalnya kemarin 5 kilo, ya hari ini kita kurangin jadi 1 kilo atau setengah kilo. Asal makan. Jadi pantas waktu panennya jadi mundur. Karena jadi memang mundur. Asupan pakannya gak seperti biasanya. Betul. Jadi pertumbuhan juga enggak seperti biasanya. Nanti kalau kita waktu musim dingin itu kita paksa makan, biasanya mudar lelenya semua. Lele itu gampang kedinginan. Gampang kedinginan. Karena lele enggak punya sisik.
nggak ada pelindung diri. Pengalaman ya mungkin Bang Rudi sama Profesor Lele juga ngalamin ya. Aku mau panen pas waktu musim dingin itu kira-kira 10.000 ekor ikan. Yeah. Itu mati separuh, mau panen itu padahal. Itu gara-gara ya saya sendiri, saya paksa makan. Saya sang makan. Ya cepat besar. Ya cepat besar. Ya. Oh ternyata saya panen bangkai. Pemirsa, tuh jangan berpikir orang ahli-ahli, orang pinter-pinter tidak terlepas dari kerugian. Ya barusan ngomong. Yang sudah mengerti pun, karena yang kita pelihara itu nyawa. Nyawa. Yang nggak bisa kita kontrol, bener nggak Pak? Betul. Sehebatnya orang, sepandainya orang, wow saya maestro lele, saya lele mah ibarat kata udah khatam. Tetap aja karena nyawa. Yang kita pelihara nyawa, jadi metode bener pun kalau memang takdirnya memang harus mati ya. Iya. Iya, walaupun orang sehat, orang apa, kalau memang harus ketabrak truk begitu keluar rumah ya mati. Takdir. Oh intinya belajar. Iya, terus kalau di untuk dunia perikanan itu nggak ada yang profesional. Iya, pokoknya sama-sama belajar. Sering sharing ke teman-teman yang kita lihat di YouTube, terus juga sharing aplikasi di lapangan dengan teman-teman ketemu itu. Kan nanti kita tahu, aplikan saya misalnya mati kenapa ya? Mungkin ada pengalaman atau ini. Hanya kita jadi tahu, mungkin tahu. Yang utama pencegahannya nanti mungkin obatnya dan sebagainya. Benar. Jadi banyak sharing teman-teman gitu, jangan kita apa istilahnya diem aja nanti kita nggak tahu ada masalah apa. Gitu. Yaitu kita nih membahas konten tentang musim dingin. Jadi kalau kita beternak musim dingin itu tadi solusinya dari Om Gaijin, air dikucur katanya tuh supaya oksigennya masih berputar. Pakan dikurangi agar tidak mabok. Mengurangi mabok ya, mengurangi mual. Karena memang kalau musim dingin tuh zat asamnya naik pasti. Apalagi ditambah hujan panjang gitu. Nah, betul. Ada gini pemahaman yang paling gampang gini. Kalau musim panas itu kan biotik-biotik yang tidak terlihat tuh zat-zat renik, lumut apa semua gagal itu kan kalau musim panas itu tumbuh, Pak. Makanya kalau kolom kena matahari itu gampang hijau. Hijau, benar enggak? Tapi kalau musim hujan tuh bening aja. Bening. Plankton gampang mati. Nah, plankton gampang mati karena zat asam tinggi, benar, Pak? Benar. Apalagi kalau hujannya panjang, Pak. Waduh. Dari sore ini dari habis maghrib belum kena matahari itu hujan sampai pagi. Kandungan udara yang di dalam kolam yang tadinya umpama kandungan udaranya sekepel umpama karena hujan, zat asam tinggi, tidak kena matahari, makin sedikit kan udaranya yang tadi sekepel tinggal sedikit, benar nggak? Ya, benar. Besoknya matahari belum terbit, artinya kan oksigen makin sedikit tuh. Ikan pada gantung. Jadi itu titik kritisnya. Titik kritis kandungan oksigen di dalam tuh sudah kritis. Ya. Itu untuk pencegahannya, kalau pencegahannya, kalau saya sih dari dulu ya, andalan cuma garam krosok untuk menghangatkan. Dan ya memang garam krosok untuk menghangatkan. Kalau tadi dikicir, saya garam krosok. Pak Profesor apa? Ya bagus kalau kali saya sirkulasi, dikicir. Sirkulasi. Jadi air masuk keluar. Kalau saya gini, kalau untuk sebahan seperti itu, garam krosok, ikan nggak saya kasih makan. Betul. Sampai ikan aktif lagi. Aktif. Wajib. Ikan wajib puasa. Jangan ikan gantung malah ditambahin makan. Nah, betul. Nah ini yang ini banyak salah ini. Oh, amonia nanti. Dipikir kalau dikasih makan jadi sehat gitu. Ah, padahal itu malah jadi penyakit gitu, malah mati ya. Karena nggak bisa dicerna ya kalau dia. Iya. Kembali lagi biasanya ke sini insangnya tuh selalu meredes. Tuh pemirsa, itu tentang kita menghadapi budidaya ikan menghadapi musim dingin, terutama Om Gaiji nih karena perdataran tinggi pas menghadapi musim hujan, dataran tinggi udah dingin tambah hujan lagi, tambah dingin lagi. Nah, itu solusinya seperti itu. Jadi cara beternak itu fleksibel aja, dinamis aja. Ketika saya di musim panas begini, tapi begitu saya pindah wilayah belum tentu berhasil. Belum tentu. Saya pun disuruh di wilayah Om Gajin, belum tentu berhasil saya. Karena harus memantau lagi, mempelajari lagi, menyesuaikan lagi dengan alam semuanya. Jadi kalau kalian tinggal di daerah pegunungan, mau ternak lele, belajarlah dari guru yang dari orang yang sudah berhasil di dataran tinggi. Kalau kalian mempraktekkan apa yang saya ajarin, belajar lagi Bang Rudi tuh, dipelajarin semua. Sementara kita beda tempat nih, yang kalian di dataran tinggi, saya di dataran rendah. Dipraktekkan yang saya belum tentu berhasil.
Itu guys. Lokasi menentukan. Lokasi menentukan. Teknologi apa yang dipakai? Cara. Ya gitu. Tuh masing-masing. Apalagi Indonesia udah terang tinggi rendah kebanyakan tuh. Iya. Orang biasanya kagak ngerti tinggi rendah dipukul sama rata semua. Konten selanjutnya nih, biar kita maraton. Saya mau nanya sama Om Gaijin. Om Gaijin ini sekarang bergelut di dunia pertanian. Agrikultur. Menurut Om Gaijin, di tengah pandemi seperti ini, kan kalau sayuran itu kan memang konsumsi manusia. Konsumsi harian. Setiap hari. Ada turunnya nggak? Ada pengaruhnya nggak dengan saat ini? Dulu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dukung terus channel Profesor Lele agar terus berkembang dan teman-teman melihatnya dengan mantap.